Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya channel YouTube Lapak Merah Sumardian dan Lumajang. Bagaimana kabarnya pemirsa? Baik-baik saja tentunya bukan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kembali saya akan update video atau review tentang pesanan-pesanan dari pemirsa yang setia memesan pada Pandai Besi Lapak Merah Sumardian Lumajang. Nah, pada kesempatan kali ini pesanan yang akan kita review adalah datangnya dari saudara kita, dari pemirsa kita yang jauh di sana, atas nama Mas Doni yang ada di Pontianak, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Mas Doni, bagaimana kabarnya Pontianak, Kalimantan Tengah? Mudah-mudahan selalu bahagia bersama keluarga. Mudah-mudahan Mas Doni dimudahkan segala urusannya dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun Mas Doni yang ada di Pontianak, Kalimantan Tengah ini memesan pada Pandai Besi Lapak Merah, yaitu celurit lancor gagang futang dengan panjang tegak 95 cm. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja pemirsa kita lihat bagaimanakah deskripsi atau spesifikasi dari celurit lancor tersebut. Nah, seperti ini dia pemirsa. Ini adalah penampakan celurit lancor beserta sarungnya. Sangat mantap sekali pemirsa, dengan lekukan yang sangat anggun. Saya dari Lapak Merah. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita buka pemirsa bagaimanakah bilahnya dari celurit lancor ini. Kita buka pelampannya pemirsa. Wow, sangat mantap sekali pemirsa, lekukannya sangat bagus ya, produk dari lancor ini. Nah, ada pun untuk spesifikasinya sendiri, bahan yang kita gunakan adalah dari permobil pemirsa, dengan ketebalan kurang lebih antara 4-5 mm. Dengan bagian terlebar dari bilah ini adalah kurang lebih sekitar 5 cm. Ini adalah bagian bilah yang terlebar pemirsa, sangat mantap sekali. Adapun untuk panjang tegaknya sendiri kurang lebih sekitar 95 cm. Jika ditarik garis lurus dari pangkal handle ke ujung bilah ini kurang lebih 95 sampai 96 cm, hampir 1 meter. Sangat mantap sekali lekukannya. Nah, adapun untuk gagang yang kita usung pada produk lancor ini adalah gagang futang seperti ini pemirsa. Nah, dengan gagang yang terusnya dari bilah ke handle ini tanpa putus menyambung, sehingga kita jamin anti lepas. Nah, lalu untuk handle kita gunakan dari kayu sono, kayu yang terkenal sangat bagus dipakai untuk handle. Kita politur warna coklat mengkilap seperti ini, kita perkuat dengan 4 pin anti lepas. Nah, kita kasih motif ciri khas dari Lapak Merah, sangat mantap pemirsa. Nah, adapun untuk cincinnya sendiri yang kita usung adalah cincin belimbing atau cincin segi 6 seperti ini pemirsa, sangat mantap sekali. Pengertian sangat halus sehingga semakin memberikan kesan gahar dan mahal pada produk celurit lancor ini, sangat mantap sekali pemirsa. Nah, adapun untuk beratnya sendiri kurang lebih sekitar 1 kg, mengingat ukurannya yang lumayan besar sehingga memiliki berat kurang lebih 1 kg, tapi tetap masih bisa dipakai untuk pergerakannya pemirsa, masih sangat mantap sekali. Itu bela diri, jaga diri juga mantap taruh di rumah. Nah, adapun untuk sarungnya kita gunakan adalah dari kulit sapi asli seperti ini pemirsa, tebal. Kita semir warna coklat mengkilap seperti ini, kita kasih motif bunga matahari ciri khas dari Lapak Merah, sangat mantap pengerjaannya, sangat halus juga, kilap seperti ini pemirsa. Nah, dan tidak lupa juga untuk setiap pembelian apapun dari Lapak Merah pasti akan kita kasih selalu tali gantungan cantik seperti ini pemirsa, dengan tali warna hijau dan benang warna merah ciri khas dari Lapak Merah untuk mempermudah jika mau dicantolin di dinding seperti ini. Nah, saya kirim hari ini juga ya, mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa, dan mudah-mudahan Mas Doni yang ada di Pontianak, Kalimantan Tengah ini merasa puas dengan lancor karya dari Lapak Merah. Nah, bagi pemirsa yang ingin memiliki unit lancor seperti ini atau unit-unit yang lain karya dari Lapak Merah, bisa dibaca di deskripsi video
Di situ sudah saya cantumkan nomor WA yang bisa dihubungi dan juga beberapa toko online yang bisa dikunjungi oleh pemirsa sekalian. Di antaranya ada Shopee, ada juga Lazada, ada juga Bukalapak, ada juga Tokopedia. Terserah pemirsa mau memilih toko online mana yang dianggap pemirsa paling disukai. Nah, pemirsa, jangan lupa juga untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe. Tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload. Dan jangan lupa juga untuk share, like, serta komennya agar channel saya tetap bisa berkembang. Pemirsa, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk giveaway bulan April tanggal 25/2023 akan memperebutkan hadiah menarik satu buah celurit bujur seharga Rp500.000 bagi satu orang pemenang yang beruntung. Yaitu syaratnya adalah subscribe dari channel YouTube Lapak Merah dan juga selalu komen pada semua video-video yang diupload oleh Lapak Merah, dan juga yang paling utama adalah yang paling banyak jam tonton atau jam tayang dari video-video yang ditonton dari channel YouTube Lapak Merah. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bilal.